Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita di kebun. Kita akan cari makanan atau buah-buahan apakah yang bisa dikelola untuk menjadi makanan yang enak, yang lezat, atau kita bikin sayur. Oke, kita cari dulu bahannya. Mana dia bahannya dulu di sana, kita tahu ada di sini, harus kita kelola. Nah, ini ada terus teman-teman, tapi tidak ada buahnya nih, ini berbuah nih. Kita ngambil lombok dulu teman-teman, lombok yang mentah aja lah. Kita ngambil lombok mentah ini, kayak gini lomboknya nih. Nah, ini udah ada terong juga, ini terong kecil-kecil ya. Dia banyak dengan terong kecil ini. Ini bagus juga dikelola ini, terong-terong kecil ini. Thank you.
ke tempat serambi kering yang kita. Oke, biarlah. Nah, kelola punya bahan sudah banyak. Kita akan kelola ke bahannya. Ini ada terongnya tadi. Terongnya ini. Ada serainya nih. Teman-teman, kita kelola dulu terongnya ini.
Oke teman-teman, kayaknya sudah mulai masak ini. Kita angkat. Oke teman-teman, sudah masak ini. Kita angkat sayurnya. Kita coba rasanya. Oke. Saya sudah masak ya teman-teman. Sudah masak. Kita angkat. Oke. Angkat. Sudah masak. Oke. Oh.
Oke teman-teman, nah, sudah kenyang. Cukup kenyang. Saya minum. Alhamdulillah. Kenyang juga. Teman-teman, sudah kenyang. Lumayan lezat. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu. Mas Rasian juga. Oke, terima kasih dan saksikan terus video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.